Pada babak playoff degradasi Liga 2, Sriwijaya FC tergabung di grup A. Sriwijaya FC akan bersaing bersama tiga tim lain, masing-masing Perserang, Sada Sumut FC, dan PSKC Cimahi. Meski tetap diunggulkan, manajemen Sriwijaya FC meminta tim tetap mewaspadai kontestan lainnya agar tetap bisa bertahan di kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia itu. Pertandingan masih ada ke depan ini, 6 pertandingan lagi yang harus kita hadapi untuk menuju playoff. Mudah-mudahan pemain tetap fokus dan konsentrasi untuk mempertahankan posisi kita di Liga 2. Sriwijaya FC akan mulai melakoni laga perdana playoff degradasi grup A dengan lebih dulu menjamu PSKC Cimahi awal Januari 2024 mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.